Anda menyaksikan News Update, saya Dora Edward. Pakar Hukum Tata Negara menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama melanggar etika kepemimpinan. Hal itu diungkapkan Irman Putra Sidin dan Margarito Kamis saat menjadi saksi ahli tim angket DPRD DKI. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama dinilai telah melanggar etika kepemimpinan yang tercantum dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2011. Selain itu, Ahok juga dinilai telah melanggar pasal 67 poin D Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang mengatur soal etika seorang pemimpin yang harus menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Hal ini diungkapkan pakar hukum Irman Putra Sidin dan Margarito Kamis yang diminta pendapat dalam rapat hak angket di gedung DPRD Rabu siang. Keduanya menilai seorang pemimpin harus menjaga etika dan norma disebabkan pemimpin merupakan figur yang menjadi contoh bagi masyarakat. Ketua tim hak angket DPRD Muhammad Ongen Sangaji menegaskan pendapat saksi ahli ini dijadikan penguatan pertimbangan untuk memutuskan hak angket Ahok. Ongen berharap hak angket ini bisa dijadikan peringatan keras bagi Ahok agar bisa bersinergi dengan legislatif. Bahkan dalam undang-undang pemerintahan daerah, kewajiban kepala daerah juga itu harus menjaga etika. Jadi etika itu menjadi sangat penting bagi seorang kepala daerah di situ. Jadi kalau kemudian DPRD menilai ada yang tidak etis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka ini bisa saja berujung pada proses yang namanya menuju pada pemberhentian yang terlebih dahulu harus diverifikasi oleh Mahkamah Agung benar tidak dia melanggar etika seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah atau TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Itu sering ngomong sama Pak Gubernur, satu jam lain, tiga jam berubah. Ini kan susah ini kan. Nah, jadi memang ini harus bisa dijelaskan. Paling tidak menjadi peringatan bahwa Pak Gubernur tidak boleh sewenang-wenang. Dia berada selevel dengan legislatif, punya pengawasan yang sangat kuat.